Wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan Bunda Nadia. Alhamdulillah teman-teman, kita lagi terus bareng mobil nih. Nah Pak Sopir, tolong antar kita ya ke stasiun Gambir. Oh iya Bunda Nadia, kita lupa naik kendaraan. Oh iya. Yuk kita baca doa dulu Bunda Anggi. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Jalannya hati-hati ya Pak Supir. Lihat, ada yang lagi naik motor. Wah, iya betul Bunda Nadia. Tapi Bun, coba lihat deh, apa ya yang kurang? Wah, teman-teman, pengendara motor ini tidak menggunakan helm. Ini adalah contoh yang tidak baik, jangan ditiru ya teman-teman. Berapa roda teman-teman? Coba dilihat, ada berapa rodanya? 1, 2. Benar sekali, ada 2 buah roda. Bentuknya seperti bentuk apa ya teman-teman? Ya, benar sekali, bentuk lingkaran. Nah, teman-teman, jangan lupa ya ketika naik motor harus tetap memperhatikan keselamatan teman-teman. Jangan lupa pakai helm. Dan teman-teman harus mematuhi peraturan lalu lintas. Oke teman-teman? Oke. Hai teman-teman, namaku Umar. Aku mau bercerita tentang pengalamanku ketika naik motor. Sebelum naik motor, aku baca doa dulu bersama papa. Lalu aku naik motor dibantu oleh mama. Di perjalanan aku pegangan loh sama papa supaya aku tidak terjatuh. Aku juga pakai helm yang ukurannya lebih kecil. Aku senang sekali jalan-jalan naik motor bersama papa. Bisa lihat pemandangan, bisa terkena angin, adem sekali. Alhamdulillah. Itu ceritaku teman-teman, bagaimana ceritamu? Tahukah kamu teman-teman, Rasulullah selalu berzikir ketika dalam perjalanan. Seperti hadis berikut ini, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya. Apabila naik ke tempat yang tinggi, mereka bertakbir. Dan jika turun, mereka bertasbih. Hadis riwayat Abu Dawud. Yuk teman-teman, kita mencontoh yang Rasulullah lakukan. Jangan lupa untuk selalu berzikir ya ketika dalam perjalanan. Dan jangan lupa juga membaca doa ketika naik kendaraan serta menjaga keselamatan teman-teman. Gunakan helm ya dan pegangan. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.